camper-camper yang modalnya kurang, ya kita bisa dapat pencerahan. Hari kedua, hari ini pagi ini kita sarapan apa? Udon. Roti cane, udon. Nah, ini roti canenya. Bagaimana perasaan Anda setelah menginap satu malam di sini? Sedap. Bagaimana perasaan Anda? Wow, amazing. Nggak terlalu dingin sih. Nggak dingin kayak yang sebelumnya. Sebelumnya dingin saja. Bagaimana perasaan saya? Bah, anjir. Mari kita sarapan. Guys, kita mau makan lagi. Si Bebe gak mau makan nasi, mau makan apa? Nugget, tapi gak pakai nasi. Aduh. Menu kita menu malam ini nasi bubur rendang Tom Yum. Tom Yum. Masih jam 5. Makan dulu kayak gini gak terasa panas. Mungkin kalian akan mendengar suara sungai di depan kita ini. Ada sungai. Dan camping di sini kebetulan hari Jumat, jadi tadi dengan parkiran itu hanya ada 4 mobil aja. Sampai di sini jam 8. Jam 9. Tapi gak tahu besok.
kedua kalinya kita di sini di Mandalawangi Cibodas. Tempatnya nyaman untuk keluarga ya, terutama dekat dengan toilet atau kamar mandi. Juga kita nggak perlu ketakutan kelaparan. Karena di atas ada warung. Daerah dingin dan mau makan. Nasi baru matang tapi udah dingin. Sekarang ceritain perjalanan kita di antara camper-camper yang modalnya kurang, dan kita bisa dapat pencerahan. Kenyang guys. Ya ada yang susah sih sebenarnya. Jadi pagi kami berangkat jam 6 pagi naik taksi online. Kami pesan aplikasi terjadwal dari hari sebelumnya. Syukur ada yang mau mengantar kami ke Bogor barangkali siang. Perjalanan hanya sekitar satu jam. Disyukur sekali karena tidak macet. Terus di rumah kita berangkat sampai tempat tertarnya Pol. Ya, jadi di Baranang siang itu kita tidak masuk ke terminalnya, tapi kita diarahkan oleh supir taksi online-nya ke tempat mangkalnya Kolo Putih. Kolo Putih ini terkenal sekitar dengan sebutan Raja Jalanan. Oh iya, untuk biayanya tadi kami dari Serpong ke Baranang siang itu melalui aplikasi taksi online
sekitar 224.000. 224.000. Lalu kami naik tol Tol Putih L300 dari Baranang Siang, di tepatnya di ini ya, tempat mangkalnya itu. Jadi sekitaran terminal Baranang Siang itu ada pintu masuk, ya, pintu masuk ke tol, ya, pintu masuk tol, ya, gitu. Mereka banyak tol di sana, ada tol merah, tol hijau, tapi kami nggak tahu jurusan mana. Yang kami tahu berdasarkan informasi yang kami cari di internet, di blog, gitu. Arah Cibodas menggunakan tol Putih 300. Nah, itu penuh sesak. Syukur begitu naik langsung jalan, karena biasanya tol tersebut akan ngetem dulu gitu sampai benar-benar penuh dan jalan. Nah, itu ya memang benar kata Bapak supir taksi online itu, bahwa tol apa tol 300 itu raja jalanan. Kami nggak tahu tepatnya jalannya apa namanya, yang jelas tol ini potong jalan, mencari jalur alternatif, iya, supaya tidak kena macet. Dan itu jalurnya sempit sekali, ya. Kayak jalur kampung. Iya, jalur kampung, pemukiman di sana banyak sekali, padat. Lalu jalan untuk satu mobil, ketika ada papasan ya salah satunya harus berhenti. Itu kira-kira berangkat dari Baranang Siang jam 7.15 sampai ke Pertigaan Cibodas di bawah sana itu jam 8.30, kira-kira 1 jam 15 menit lah ya, 1 jam setengah lah. Nah, biaya berapa? Kalau tadi sih berdasarkan informasi 40.000 normalnya. Terus tadi begitu ditagi ada salah satu penumpang yang bilang 35.000 biasanya 35.000, tapi kemudian kenaiknya mengatakan bahwa ini lebaran, jadi harganya naik satu penumpang jadi 50.000. Tapi anak kecil nggak bayar sih tadi, karena yang bayar itu saya, istri saya, dan juga tasnya. Karena tasnya makan tempat. Tempat. 150 lah ya, bertiga. Hitungannya tadi 200, 370 juga ya. 380 lah ya. 380. Lalu sampailah kita di Pertigaan Cibodas. Nah, itu dekat Alfamart. Tapi kami langsung, kebetulan ada angkot yang sedang mencari penumpang untuk naik ke Mandalawangi. Nah, itu nggak ada 10 menit kami, ya karena lebaran juga gitu, kami berikan saja bertiga plus pas. Seharusnya 5.000 ya, satu kali angkut ke 5-7.000 dari pertigaan sampai ke atas ke Mandalawangi, biasanya 5.000-7.000, tapi tadi kami berikan 50.000 untuk ongkos angkotnya, karena barang kita lumayan, ada 3 carrier, 3 carrier besar, iya. Jadi penghitung tadi 380 tambah 50, 430. Dan kami sampai di sini mendirikan tenda, makan, istirahat, sekarang makan lagi. Menikmati pengalaman. Mantap ya. Ayo, Ken.